Atta Halilintar minta Aminah belajar make up agar bisa rias wajah sang papa kelak. Saat itu, Atta tengah dirias wajahnya untuk melakukan sesi pemotretan bersama Aurel Hermansyah dan Aminah di rumah. Atta yang meminta Aminah memandanginya itu nampaknya memiliki maksud lain. Ia ingin Aminah kelak bisa mendandaninya, sehingga saat itu ia diminta untuk berlatih make up. "Nanti kamu make up-in papa ya, belajar dulu," kata Atta melansir YouTube Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2023. Hanya bisa terdiam memandai Atta yang dirias wajahnya, Aminah juga tampak bergantian memandangi sang make up artis yang menangani Atta. Ia tampak penasaran dengan make up yang diberikan ke wajah sang ayah. Hingga akhirnya Aminah tampak menyentuh pipi Atta tepat pada korektor yang diberikan oleh make up artis. Tampak mengeluarkan suara dan bergerak-gerak, Atta pun meminta karyawannya untuk mengambilkan kuas make up miliknya. Namun saat dipinjami kuas milik make up artis, Aminah justru membuang kuas itu. Atta pun tampak heran dengan tingkah sang anak yang membuang kuas yang telah diberikannya. Aminah kemudian tampak memegang kuas yang cukup besar milik Atta Halilintar. Saat memegang kuas itu, Aminah tampak menempelkannya ke wajah Atta sama seperti yang make up artis lakukan. Namun hanya berlangsung selama beberapa detik, kuas itu pada akhirnya dibuang lagi oleh Aminah. Usai menemani Atta make up, Aminah pun tampak digendong oleh Aurel yang sudah mengenakan dress hitam yang memiliki motif jaring-jaring putih di bagian atasnya.